dipersembahkan oleh Provinsi Bangka Belitung kaya akan sektor pertanian, perkebunan, dan sektor pertambangan. Beribu kota di Pangkal Pinang, provinsi ini memiliki 6 kabupaten. Salah satunya, Kabupaten Bangka dengan 8 wilayah, yakni Ibu Kota Kabupaten Sungai Liat, Kecamatan Belinyu, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Rio Silip, dan Pemalik. Kecamatan Bakam yang dilintasi jalur jalan utama provinsi ini memiliki 9 desa dengan latar belakang mata pencarian warganya sebagai petani kebun, nelayan, PNS, buruh tambang, dan pedagang. Sedangkan potensi kekayaan alam lainnya ialah perkebunan, pertanian, hutan, dan tambang timah. Penduduk Bangka Belitung yang mayoritas beragama Islam merupakan masyarakat yang cukup plural dan menjunjung tinggi kerukunan antar agama. Di bulan Ramadan seperti saat ini, suasana bernafaskan religi di tengah masyarakat terasa cukup kental. Masyarakat tampak menjalankan ibadah bulan suci Ramadan seperti yang biasa mereka lakukan. Seperti yang terlihat di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Ini salah satu budaya yang menarik dan khas di Bangka, yaitu nganggung dulang. Sebuah tradisi sukarela masyarakat membawa makanan lengkap di atas dulang yang ditutup dengan tudung saji berwarna merah dan bermotif. Tradisi itu dilakukan saat hari-hari penting dan juga selama bulan Ramadan dan saat berbuka. Membentuk karakter anak sejak dini dapat dilakukan melalui pendidikan. Salah satunya pendidikan agama, di mana anak-anak dapat mengenal Tuhan, tahu cara beribadah, dan memiliki keyakinan. Hingga masuk masa pubertas, mereka pun akan memiliki iman yang lebih kuat lagi. Selama bulan Ramadan, sosok perwira pertama Polri melakukan kegiatan positif dengan meluangkan waktunya mengajar, membaca Al-Quran, dan mengajak anak-anak tadarusan di masjid. Mengemban tugas sebagai Kapolsek Bakam di Bangka Belitung, dirinya pun tetap berdampak positif bagi sekitar, meskipun kerap berpindah-pindah tempat tugas. Inilah sosok seorang anggota Polri, Ibtu Rusdi Yunial, yang bertugas sebagai Kepala Kepolisian Sektor Bakam, Kabupaten Bangka. Sekilas kegiatan Ibtu Rusdi sebagai Kapolsek Bakam memang tampak seperti biasa, selayaknya anggota Polri yang sedang bertugas di wilayahnya. Tetapi siapa sangka, Kapolsek yang baru bertugas kurang lebih 6 bulan di wilayah Kecamatan Bakam ini, ternyata memiliki bakat dan ketekunan lainnya, khususnya dalam hal memberi pendidikan mengaji bagi anak-anak sekolah dasar di Bakam secara informal. Hal ini merupakan kelanjutan bagi kegiatan Ibtu Rusdi Yunial yang telah dilakukannya di tempat dia bertugas sebagai Kapolsek sebelumnya di wilayah Kecamatan Pemalik. Pak Rusdi, Pak bisa diceritakan tidak Pak? Ketika Bapak pindah menjadi Kapolsek di Bakam, akhirnya Bapak berpikir ulang kan bagaimana membuat inovasi baru. Karena sebelumnya di Pemali ya Pak, itu kan mengajar, mengaji. Nah, inovasi apa yang dilakukan di sini Pak?
Jadi untuk kegiatan di sini itu berbeda dengan yang di Pemali. Jadi waktu saya di Pemali itu memang benar-benar itu mengajar dari nol ya. Jadi anak-anak yang saya ajarkan di Pemali memang benar-benar belajar dari nol. Nah berbeda dengan yang ada di wilayah Kecamatan Bagam. Ini saya lihat mereka ini anak-anak ini sedikit mempunyai potensi dari anak-anak Pemali. Mereka agak sedikit paham mengenal Al-Quran. Jadi di sini saya lebih mengajak, mendorong mereka, memberikan semangat untuk lebih bersemangat lagi untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah dengan belajar cara membaca Al-Quran. Tidak hanya orang tua mbak ya, saya di sini didukung sama tokoh masyarakat, tokoh agama yang di sini. Orang tua juga mendukung kegiatan tadarusan yang saya laksanakan ba'da asar ini. Dalam tugas pokoknya sebagai anggota Polri, Ibtu Rusdi Yuniel pun mengemban tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab di daerah yang menjadi bagian dari Polres Bangka ini. Dalam kesempatan giat kepolisian bersama warga yang bertepatan dengan agenda Jumat Curhat oleh Polres Bakam di Kecamatan Bakam, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyempatkan turun langsung ke wilayah kecamatan agar mendapatkan cerita dan masukan dari masyarakat terkait banyaknya hal yang menjadi unek-unek di tengah masyarakat. Sebenarnya kenapa nih Bapak mau turun langsung menjawab pertanyaan dari setiap warga? Ya, terima kasih ya Mbak Minanti. Dalam hal ini memang kita memang ada program Pak ya, program Jumat Curhat ya, terkait dengan untuk memastikan bahwa transformasi yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri terkait dengan presisi itu betul-betul berjalan nggak di wilayah, termasuk di tingkat Polres maupun tingkat Polsek gitu. Sejatinya memang tugas polisi yang paling hakiki adalah sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, kita harus betul-betul mendekat dengan masyarakat. Tidak semuanya juga itu harus dengan penegakan hukum, tapi harus juga upaya-upaya preventif. Dengan kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, saya sangat mengharapkan kerjasama yang sangat-sangat intens antara masyarakat dengan kepolisian. Yang kami berikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat, apa kepada anggota-anggota ya, personel kami, mulai dari Babin Kamtibmas ya, sampai jajaran di atasnya, buatlah inovasi-inovasi yang akhirnya membuat satu terobosan-terobosan yang akhirnya masyarakat merasa terbantu ya, ya khususnya seperti yang sekarang ini Kapolsek yang dia Kapolsek Bakam yang dia bisa memberikan pelajaran mengaji ya, dan itu sudah dilakukan sama Kapolsek sejak lama ya, dan saat ini kebetulan dia memimpin di Polsek ini, dia melakukan itu lagi dan itu dirasakan oleh masyarakat keguyupan itu, dan akhirnya mereka betul-betul percaya dengan kepolisian. Sesuai dengan arahan Kapolda Bangka Belitung, sentuhan kepada masyarakat harus dilakukan anggota Polri dengan keguyupan untuk menimbulkan kepercayaan. Hal tersebut pun tercermin dari sosok Kapolsek Bakam Ibtu Rusdi Yuniel. Dari hasil diskusi Kapolda Bangka Belitung, Kapolres Bangka, Camat Bakam, dan jajaran PLN, Ibtu Rusdi Yuniel mengecek langsung salah satu keluhan warga terkait jalur sutet yang berdekatan dengan pemukiman dan kebun warga. Patroli tersebut dilakukan untuk mencari solusi bersama dan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Selain itu, patroli lainnya ialah meninjau perkebunan warga dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana seperti pencurian hasil kebun. Sembari berpatroli secara rutin, Ibtu Rusdi Yuniel menyempatkan datang ke perkebunan panen hasil kebun warga desa. Kegiatan itu dilakukan dengan harapan adanya kedekatan emosional kepada masyarakat dan mengetahui secara langsung kendala apa yang dialami petani. Sore hari usai bertugas, Ibtu Rusdi singgah sholat di Masjid Besar Darussalam sekaligus untuk bertemu dengan anak-anak yang ia ajak untuk tadarus. Tampak di sana sosok Kapolsek menjadi sosok yang mengayomi bagi anak-anak Kecamatan Bakam.
Anak-anak merasa bangga dan senang ketika cara mengajinya mulai mengalami peningkatan. Ibtu Rusdi mengajarkan satu juz dalam satu hari. Selama bulan Ramadan ini, anak-anak sudah diajarkan sebanyak 10 juz. Adik-adik, tadi habis tadarus ya di masjid. Nah, kalian di sini diajak siapa? Pak Rusdi. Nah, sama Pak Rusdi diajarin apa aja di sini? Ngaji. Diajar ngaji. Nah, ketika kalian baca Al-Quran, Pak Rusdi ada koreksi nggak? Kayak, ini nadanya yang benar seperti ini, gitu. Ada, biasanya koreksi pada tajwid. Nah, koreksinya seperti apa tuh yang dilakukan sama Pak Rusdi? Nanti kalau bacaannya salah, biasanya diulang lagi ngajinya. Oh, diulang sampai kamu benar? Iya. Ah, kamu seneng nggak diajarin sama Pak Rusdi? Senang ya. Selama bulan Ramadan, kegiatan masyarakat ialah tadarus, berbuka bersama, dan terawih. Kegiatan tersebut dilakukan setelah sholat asar hingga menjelang maghrib. Jadi kami merasa dengan kehadiran beliau di Kecamatan Bakam dan di Desa Bakam khususnya itu sangat memberi kontribusi kepada kami. Cuma beliau ketika beliau masuk ke sini langsung kami libatkan beliau dalam kegiatan di masjid misalnya sebagai muazin. Nah, karena kebetulan beliau background seorang qori ya, sangat bermanfaat sekali. Berkawan dengan segala lapisan masyarakat hingga ajakan membuat kegiatan tadarus ini semakin ramai dan digemari anak-anak di Masjid Besar Darussalam. Dipersembahkan oleh Melayani dan mengayomi, itulah salah satu tugas pokok Polri. Sebagai seorang Kapolsek, Ibtu Rusdi juga kerap menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pencurian buah sawit di perkebunan warga. Hari itu, sang Kapolsek menerima laporan seorang korban penipuan melalui media sosial dan segera meminta anak buahnya untuk menindaklanjuti. Melihat kondisi sosial masyarakat saat ini pula yang membuat perwira pertama angkatan 48 ini semakin ingin menanamkan nilai agama kepada anak-anak sejak dini. Ia terus mengajak anak-anak di sekitar Kecamatan Bakam untuk memperdalam pelajaran agama Islam dan ikut tadarus bersama. Pria kelahiran Jebus Bangka 31 Desember 1986 ini memiliki latar belakang agama yang kuat sejak kecil. Walaupun sudah menjabat menjadi Kapolsek, Ibtu Rusdi tetap memiliki sejumlah prestasi, khususnya dalam bidang MTQ. Ia pernah mendapatkan juara harapan 1 MTQ Polri golongan PAMA tingkat Mabes Polri di tahun 2022 dan juara 2 MTQ Polri golongan perwira tingkat Mabes Polri tahun 2023. Sebenarnya saya udah lama banget loh kenal sama Pak Rusdi Yunial ini pada saat saya menjadi kepala BPBD kemarin, Badan Penanggulangan Bencana. Ketemu di acara di masjid di Desa Bukit Layang. Jadi rupa-rupanya dia diminta untuk menjadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Bro, ini jago nih, saya bilang. Ngaji jangan-jangan juara MTQ nih. Memang betul kata Pak Kapolres. Efek dominonya sangat luar biasa. Kenapa? Adik-adik kita yang selama ini mungkin kegiatannya main game, main handphone, dengan adanya diajarkan ngaji di desa ini sangat membantu keluarga dan adik-adik didik di sini bisa menjalankan ibadah, belajar ngaji dengan baik. Kegiatan anak-anak selama bulan Ramadan di sekolah yaitu menjalani pesantren kilat. Mereka menerima materi terkait dengan sedekah dan keutamaan bulan suci Ramadan. Siapa sangka, ternyata guru-guru di SDN 4 Bakam ini kerap berdiskusi dengan Kapolsek.
Ya, untuk Kapolsek Bakam ini emang luar biasa dia. Dia itu kori. Ngaji, dia itu hebat. Karena dia itu adalah seorang kori, udah tingkat nasional. Nah, untuk selama di Bakam ini, dia menjadi polsek ini sangat terbantu. Terus dia itu orangnya kan, kalau kita bercerita dengan dia, nyambung gitu kan. Ramah, orangnya juga ramah. Kita juga bercanda juga seru dengan dia. Kita bertukar pikiran juga seru dengan polsek yang baru ini. Jadi berbagi tata cara ngaji anak-anak tadarusnya gimana ini hukumnya. Nah, ini salah ini cara bacanya. Gitu, memperbaiki tata cara ngaji anak-anak. Sebelum bertugas di Polsek Bakam, Ibtu Rusdi Yuniel terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolsek di Kecamatan Pemali pada September 2022 selama 1 tahun. Disinilah rasa kecintaannya terhadap Al-Quran disalurkan pada anak-anak sekitar yang kadang bermain di area halaman Polsek Pemali di dekat rumah dinasnya. Untuk kegiatan yang lebih positif dan berguna bagi anak-anak, Ibtu Rusdi mengajaknya ke saung sederhana yang berlokasi tepat berada di belakang kantor Polsek Pemali ini dan mulai mengajarkannya cara membaca Al-Quran. Semuanya dimulai dari nol. Setelah berpindah tugas ke Polsek Bakam, Ibtu Rusdi Yuniel masih kerap menyempatkan dirinya untuk bersilaturahmi dengan anak-anak asuhnya ke Pemali. Belum sekolah ya? Belum, masih 4 tahun. Dira gimana sekarang? Kalau di rumah, ngulangin enggak pelajaran ini, mengajinya? Iya, mengaji tapi di masjid. Di masjid, oh ada gurunya ya berarti sekarang ya. Kalau di rumah sering ngulangin enggak pelajarannya? Sering, belajar kemas. Alika gimana perkembangannya? Alika, gimana belajar ngaji enggak di rumah? Kadang Senin, tapi enggak kejauhan. Kejauhan? Di bukit. Oh, belajar di bukit sama gurunya di sana ya? Sorry. Kejauhan, enggak, karena bulan puasa pun. Inilah halaman Polsek Pemali, tempat pertemuan antara Ibtu Rusdi dengan anak-anak. Berarti progresnya ketika mereka awal belajar banget sampai saat ini itu perbedaannya apa, Pak? Ya, perbedaannya pertama mungkin terkait dengan akhlak ya. Akhlak mereka yang mungkin, yang dulunya mungkin yang saya berpikir mereka yang awalnya hanya bermain dengan cecet aja, dan mereka bisa berubah mulai mau belajar Al-Quran itu. Enggak. Jadi mereka seri-seri itu udah enggak lagi ada yang main-main di luar. Cuma udah nunggu saya pulang, Pak. Iya, udah nunggu langsung. Saya senang melihat mereka ketika saya ada perubahan. Ibaratnya udah tergerak hati mereka sendiri, kan bukan saya lagi yang mengajak. Kan, Bapak, ini, kami udah siap nih, Pak. Bapak siap, nah gitu. Saya sering tegur tuh kan. Ayo jangan, enggak boleh itu. TikTok-an, joget-joget, enggak boleh gitu. Nah, jadi udah ada perubahan lah ya. Tapi yang pertama kali diajari apa, Pak? Yang pertama saya masalah bacaan Iqra ya, karena mereka belum pernah sama sekali. Oh, jadi mereka benar-benar belum pernah sama sekali ya latar belakangnya. Kurang lebih selama saya dinas ini mereka udah sampai Iqra 5 ya, udah Iqra 5. Udah ada sih yang sebenarnya sudah sampai ke Al-Qur'an. Calon-calon penerus bangsa ini apa yang diharapkan? Harapan saya yang pertama bagi mereka ini mungkin suatu saat nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh, yang taat mungkin kepada orang tuanya, mungkin suatu saat bisa menjadi generasi penerus bangsa. Kemudian bagi teman-teman saya mungkin yang dari mungkin baik entah bintara, entah perwira, mungkin suatu saat yang polisi-polisi lainnya bisa menjadi saya bisa menjadi penyemangat buat mereka. Siapa tahu mereka juga mungkin inovasinya mungkin lebih baik daripada saya mungkin. Kangen ya? Pengen Bapak di sini lagi. Gratis. Teriakan anak memanggil Ibtu Rusdi dengan kata "Bapakku" membuat rasa rindunya semakin berat. Apa yang telah ia lakukan ternyata begitu melekat di hati anak-anak. Mengayomi dari hati akan secara natural tersalurkan sampai ke hati masyarakat. Di
dipersembahkan oleh Hari demi hari selama bulan Ramadan, tak lekang Kapolsek Bakam ini terus mengajak anak-anak untuk tadarusan di Masjid Besar Darussalam sejak asar. Semakin hari peserta yang ikut semakin ramai. Menumbuhkan rasa peduli kepada masyarakat di bulan Ramadan, Polsek Bakam menggandeng unsur pemerintah Desa Dalil dan Karang Taruna setempat untuk berbagi takjil bagi para pengendara yang melintas. Kegiatan ini pun didampingi bersama dengan Bayangkari. Usai berkegiatan, Ibtu Rusdi kembali ke rumah dinas untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga. Sang istri, yang juga seorang polwan dan bertugas di Polres Bangka Barat, hanya dapat menikmati suasana berkumpul bersama keluarga pada hari Jumat sore hingga Minggu saja. Bertugas di wilayah yang berbeda, istri Kapolsek Bakam yang berpangkat Bripka ini membawakan makanan khas Bangka Barat, yaitu empek-empek udang, untuk menu berbuka. Saya juga nggak nyangka dari Pemali ternyata berlanjut juga sampai di sini gitu. Iya. Ya. Kadang juga misal di rumah kan anak-anaknya itu, ayo ngaji gitu. Kalau bapak pulang kan, kalau sama saya kan biasa manja kan ini anak-anak kan. Karena mungkin ketemunya tiap hari gitu kan, jadi nggak ini lagi ya. Kalau bapaknya kan jarang gitu, misal ketemu kan paling pulang satu minggu sekali, itu pun tiga hari kadang kan, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pagi udah balik gitu. Usai berbuka, keluarga kecil ini langsung menjalankan ibadah sholat maghrib bersama. Di sela maghrib dan isya, Ibtu Rusdi pun tetap membimbing putra-putrinya dalam membaca dan menghafal surat Al-Quran. Ngajar ngaji itu anak-anaknya disuruh setor hafalan gitu, setor hafalan. Habis itu kadang ya bercanda, bergurau lah, paling seneng sama anak laki. Tanya, ayah pulang harus apa surat ini gitu. Lanjutan kadang kan anaknya juga sekolah di SDIT kan. Di sekolah juga dituntut untuk hafalan yang juz 30 itu, surat-surat itu kan. Nah. Ada salah sedikit, langsung dikoreksi nggak sama bapak? Koreksi. Langsung ya. Kalau itu sendiri, bapaknya agak keras. Polsek Bakam masuk dalam naungan Polres Bangka. Kegiatan positif anggota di luar jam tugas ternyata disambut baik oleh Kapolres Bangka. Kita menekankan kepada anggota kami kepolisian di Polres dan di Polsek jajaran Polres Bangka ini agar memunculkan suatu inovasi terkait masalah pelayanan kepada masyarakat. Kita dukung penuh karena pimpinan ataupun dinas tidak akan lupa kepada anggota-anggota kita yang melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Tony. Sama-sama. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Ibtu Rusdi Yunial lebih semangat menjalaninya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, menebarkan kebaikan, menjadikan anak-anak semakin rajin beribadah. Dalam bulan Ramadan, berbagi kebaikan, berbagi pahala dapat dilakukan di masjid, seperti yang dilakukan Kapolsek Bakam dari Bangka Belitung mengajak anak-anak tadarus di masjid. Sejak kecil dirinya tidak pernah jauh dari Al-Quran. Dari sanalah iman dan ketaatannya membawa Ibtu Rusdi Yunial menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Diharapkan masih ada anggota polisi lainnya yang berdampak bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif di luar tugas.
dipersembahkan oleh